Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia. Bertemu lagi di channel ini. Terima kasih karena memilih channel ini. Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel. Sumber berita dipetik dalam harian Metro. Pasangan pelakon sensasi Afiq Muiz 31 tahun dan pacar rasa bercerai talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Ampang di sini hari ini. Peguam Syariah mewakili Afiq yaitu Muhammad Yazid memaklumkan anak guamnya membuat lafaz cerai terhadap pacara di hadapan Hakim Afif selepas masing-masing bersetuju untuk menyelesaikannya secara baik. Ada beberapa perkara dipersetujui, antaranya pihak pacara bersetuju untuk menggugurkan semua haknya seperti nafkah edah muta, tunggakan nafkah istri dan hutang dalam perkawinan. Jadi pacara tidak akan membuat sebarang tuntutan selepas perceraian ini. Kedua, Afiq bersetuju untuk menarik semula kes nusjus yang difailkan di Mahkamah Rendah Syariah Sepang katanya. Pada masa sama, Muhammad Yazid berkata perbincangan sudah dilakukan antara peguam kedua pihak dan anak guam masing-masing bersetuju untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan atau dakwaan dalam media sosial. Perbincangan pada awalnya hanya dilakukan antara peguam secara bersurat. Kali terakhir perbincangan dilakukan pagi tadi, yaitu sebelum memasuki dewan bicara. Jadi akhirnya perkara ini dapat diputuskan. Kedua-dua pihak bersetuju untuk tidak mengeluarkan sebarang kenyataan atau dakwaan dalam media sosial selepas perceraian katanya. Pasal bermaksud pembubaran nikah disebabkan oleh sesuatu perkara diharuskan oleh hukum syarak. Difahamkan pacara memfailkan mohonan fasakh terhadap Afiq pada Oktober tahun lalu. Selain itu, pacara turut membuat laporan polis pada 14 Mei 2021 atas dakwaan Afiq menampar bahagian mukanya sebanyak 5 kali selain menendang perut dan menumbuk bahagian dagu sebanyak 2 kali. Pada November tahun lalu, media melaporkan Afiq membuat laporan polis berhubung dakwaan istrinya yang dianggap fitnah. Afiq dilapor menyerahkan kepada peguam untuk tindakan susulan berhubung tuduhan kaki pukul dilemparkan wanita terhabis. Sebelum ini, pacara yang berasal dari Ranau memuat naik kenyataan dalam Facebook dan TikTok mendakwa Afiq pernah mengasarinya sehingga membuatkan kaki dan jarinya patah. Kenyataan itu mendapat komen balas adik Afiq, Aisyah Azman, yang bengang dengan tindakan pacara didakwa membuat kenyataan palsu dalam media. Afiq mendirikan rumah tangga dengan pacara pada 27 Maret 2019 selepas setahun berkenalan di lokasi penggambaran drama Air Mata Surga. Sekian info hari ini dari harian Metro.